Sebelum ada lumpur sih, saya dari kecil sampai gede sampai berumah tangga, saya nggak pernah mengalami aneh-aneh. A mud volcano, the world's biggest and most destructive. Here, beneath this toxic sludge, once stood a bustling town. Karena yang saya lihat itu lumpurnya lumpur panas, panas sekali. Tumbuhan padi yang dilewati itu langsung menguning. Saya melihat langsung kayak gitu, saya lari menjauh. Karena apa? Saya sadar diri bahwa di dalam tubuh saya ada babynya gitu. It's been swallowing the town up, forcing 30,000 people from their homes. Dalam diri saya kayak nggak menerima gitu kalau kampung saya akan hilang. Nggak ada inisiatif dari pemerintah untuk pemulihan kami. The gas company who were drilling that day, called Lapindo, deny causing the eruption. Selama 15 tahun ini belum pernah mendengar satu perusahaan tambang pun di wilayah Sidoarjo yang kena sanksi pidana atas kerusakan lingkungan. Tanggal 29 Mei 2006. Saya ada di sana waktu kejadian lumpur Lapindo meluap. Saya tinggal di Desa Siring dari mulai lahir. Saya nggak ngerti itu ada eksplorasi gas karena izin ke masyarakat akan mendirikan bangunan pabrik makan ternak. Aktivitas kita nggak ngerti karena dijaga sama aparat. Kita mendekat pun nggak boleh. Tapi setiap malam kita mendengar kayak pukulan benda keras, tung-tung. Dan kadang sempat juga misalnya kita tidur kayak agak goyang kayak gitu. Tapi kita beranggapan positif waktu itu. Tapi tahu-tahu kami ya langsung mencium bau itu. Itu pun sampai bertahan sekitar 1 bulan baru kita tahu bahwa lumpur panas Lapindo sudah keluar dari permukaan bumi. Waktu pertama kali luapan lumpur Lapindo keluar di wilayah sawah, saya melihat sendiri bagaimana derasnya lumpur masuk ke sawah. Karena waktu itu saya lagi hamil anak nomor 2, saya jadi penasaran karena gosip menerpa bahwa bau lumpur itu berdampak ke janin. Kalau misalnya kita tetap menghirup itu akan menjadi cacat atau mengidap penyakit kelainan untuk si janin. Waktu itu masuk jalan-jalan melihat ke lokasi sawah dan benar bau dan panas, hawa panas itu sangat terasa banget walaupun jarak agak jauh. Tumbuhan padi yang dilewati itu langsung menguning. Saya melihat langsung kayak gitu, saya lari menjauh. Karena apa? Saya sadar diri bahwa di dalam tubuh saya ada babynya gitu. Waktu pertama saya lihat lumpur itu berwarna agak abu-abu gitu, terus ada minyak-minyaknya itu. Atau ini lumpur yang aneh belum pernah saya lihat. Dalam diri saya kok bisa, nggak bisa dihentikan. Itu kan kita pakai alat tuh, bagaimana seharusnya alat itu dihentikan. Tapi dalam pikiran saya itu gejolaknya itu antara percaya dan tidak. Jadi saya nggak kebayang gitu loh, saya nggak menerima dalam hati saya bahwa desa saya yang selama saya lahir besar benar-benar akan hilang tertutup, tapi ya memang sekarang faktanya memang hilang. Locals call this plume of steam Lucy. Was Lucy sparked naturally by an earthquake 200 kilometers away, or was this devastation caused by drilling for gas 200 meters from the eruption on that same day? Ahlinya gitu sampai pecah menjadi 2 kelompok yang bilang bahwa ini adalah bencana dari gempa, ini adalah bencana dari eksplorasi gas itu. Kalau bencana alam secara otomatis semuanya harus di-cover oleh pemerintah. Kalau bencana industri secara otomatis semuanya pemulihan harus ditanggung oleh perusahaan. Makanya sampai sekarang ini hidup kita juga nggak jelas. Kita ini korban bencana apa itu belum diketahui sampai 15 tahun ini. Untuk keluar dari Desa Siring memang tidak serta-merta sama saudara yang lain diizinkan. Tapi tetap saya ngotot bahwa kita harus keluar, tinggal di tepi jalan atau di mana, pokoknya kita harus keluar. Akhirnya kita punya solusi, yang tua-tua kita pindah dulu ke Pasar Baru Porong. Pertama kita jalan kaki atau naik becak, kalau di sini namanya becak. Untuk hidup di pengungsian pertama kali memang kita seakan-akan terlantar. Kadang satu hari itu bisa sampai 4-3 orang yang meninggal di pengungsian. Yang saya sesalkan dan saya sakit hati waktu itu,
misalnya warga Siring atau Jatirjo yang meninggal, kan makam kita kan terendam juga. Setelah 6 bulan saya harus keluar dari pengungsian karena saya melahirkan waktu itu. Tapi keluarga besar masih di pengungsian. Terus bau sampah di situ sangat menyengat. Waktu itu 2008 saya harus cari kontrakan karena saya punya baby. Dan waktu itu juga suami saya sakit. Jaminan kesehatan tidak punya. Saya hanya hidup menunggu uang yang kata Lapindo akan diganti. Tapi gantinya nggak jelas kayak gitu. Waktu diprediksi suami saya sakit kanker, itu memang saya seakan-akan kayak mati. Karena apa? Biayanya itu sangat besar, saya nggak punya uang. Sedangkan saya punya anak kecil-kecil 2 orang. Saya ini benar-benar hidup sendiri gitu loh. Dan sampai akhirnya suami saya meninggal. Dan di rumah sakit sempat dokternya bilang, ibu saya kasihan sama ibu, suaminya bawa pulang aja. Karena biaya penyakit kanker ini sangat besar, bukannya saya menghina. Karena ibu nggak bakalan punya uang segitu untuk menyembuhkan, kayak gitu. Jadi waktu dari rumah sakit saya bawa pulang, semuanya sudah saya pasrahkan kepada Tuhan. Setelah bencana lumpur dan cobaan bertubi-tubi kepada diri saya sendiri, mungkin tidak semudah saya berdiri tegak seperti ini. Memang saya sempat down waktu itu. Pokoknya benar-benar kosong. Di waktu itu malam hari, anak saya yang paling kecil itu menangis karena susunya habis. Di situ bahwa saya baru sadar bahwa saya ini seorang perempuan, saya ini seorang ibu, dan saya harus berjuang untuk mempertahankan nasib saya gitu. Dan paginya saya harus bangkit demi anak-anak saya. Yang pertama saya pikirkan adalah dalam satu malam besok saya harus mendapatkan uang. Bagaimana caranya? Yang penting halal. Awal-awalnya saya ngojek, kalau bercerita ke tamu-tamu sebenarnya saya nggak pernah bercerita. Saya diem aja. Kan ada beberapa orang nih teman yang ikut gitu, karena teman saya yang bercerita. Karena dalam hati saya kayak protes gitu. Kenapa bencana dibuat kayak wisata gitu loh. Ini adalah bencana, banyak cerita kehidupan seseorang yang terendam di sini, tapi orang luar malah berfoto, mengekspos atau segala macam kayak gitu. Tapi saya kembalikan lagi, ini berurusan dengan perut ya. Nggak mungkin anak-anak saya, ibu saya, atau saudara-saudara saya kelaparan dengan ego saya yang segitu gedenya gitu. Jadi lama banget saya menerima bahwa ini memang harus saya lakukan demi masa depan anak-anak, demi masa depan saudara gitu. Ya lama-lama saya mulai bisa bercerita gitu. Walaupun kadang-kadang saya harus mundur di tengah-tengah cerita kayak gitu. Dengan sakitnya suami saya waktu itu sakit kanker, buat saya pribadi sih saya nggak ngerti penyakit kanker itu apa gitu, penyebabnya juga apa gitu. Makanya disitulah pemicu buat saya harus mencari keadilan gitu. Jangan sampai muncul harwati-harwati yang lain atau perempuan-perempuan yang lain yang tidak mendapatkan keadilan, walaupun keadilan di bidang kesehatan saja gitu. Disitulah saya mulai bersuara bahwa kita harus mencari keadilan terutama di kesehatan, karena saya mengalami sendiri. Memang kadang-kadang kalau dilihat dari orang, kerjaan kamu apa, kamu itu bodoh, ibu rumah tangga aja, apakah kamu bisa menyelesaikan masalah itu? Buat saya itu suatu apa ya, kekuatan bahwa saya bisa gitu. Jadi selama saya berjalan di jalan itu, saya mendapatkan satu kartu dari program pemerintah, kartu sehat disebut KIS. Itu sudah saya dapatkan khusus warga korban lumpur Lapindo. Baru saya tahu dari teman-teman bahwa kandungan lumpur Lapindo ini memang pemicu paling besar untuk menimbulkan penyakit kanker di tubuh manusia. Dan informasi terus bergulir dan masuk ke saya bahwa tidak hanya satu atau dua orang yang mengidap penyakit kanker, tapi banyak sekali, terutama perempuan-perempuan. Penyakit kanker serviks, kanker payudara, gitu. Terus ISPA, paru-paru, jantung, itu sangat besar sekali. Akhirnya saya punya keinginan untuk mengetahui ke dinas
Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan memang wilayah Porong 2009 itu masih tertinggi levelnya pengidap penyakit ISPA, paru, jantung, hipertensi itu paling tinggi sekali. Kalau ekosistemnya memang dari saya ambil dari tanah sawah pun udah ada mulai pencemaran. Ikan-ikan di Sungai Porong itu seharusnya memang sudah nggak boleh atau nggak bisa dikonsumsi oleh manusia karena waktu proses pembuangan lumpur ke Sungai Porong secara otomatis air Sungai Porong masuk ke tambak mereka, itu ikan banyak yang mendadak mati dengan perut yang kembung, kadang kayak mulutnya itu nyoncrong warna merah. Kalau saya pribadi sih menilainya ini adalah sebab akibat. Kalau kita tidak merusak lingkungan, tidak mungkin lingkungan marah kepada kita. Ibaratnya bumi ini adalah kita sendiri kayak gitu. Tumbuhan adalah rambut kita, udara adalah nafas kita, tanah adalah tubuh kita kayak gitu. Misalnya tubuh kita dicubit oleh orang lain, kita merasa sakit enggak? Kita sakit hati enggak? Misalnya kita di rambut kita ditarik kayak gitu. Kita benci enggak? Kita dendam enggak? Begitu pula sebaliknya. Dengan adanya musibah ini, kalau saya pribadi, siapa yang bertanggung jawab? Saya bilang ini adalah negara. Negara tidak memberikan izin kepada PT Lapindo, tidak mungkin PT Lapindo akan melakukan eksplorasi di wilayah tersebut. Jadi untuk memulihkan ini sepenuhnya tanggung jawab adalah negara. Kalau dari PT Lapindo, kalau sepengetahuan saya, ada salahnya juga. Dengan kejadian lumpur ini, saya pribadi memang banyak yang hilang. Kalau harta mungkin saya nggak akan menyebutkan berapa sih harta yang kita punya gitu. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa disebut dengan nominal uang Indonesia. Cerita hidup saya, di mana saya waktu itu masih kecil bermain dengan teman-teman saya, mandi di sungai, berlari-larian di sawah, kejar-kejar burung kayak gitu. Berproses saya dari kecil menjadi besar. Sampai saya berumah tangga, saya punya anak. Di situ ada cerita yang buat saya nggak mungkin bisa saya hilangkan, nggak bisa saya hapuskan. Kalau untuk ke depan saya sih, saya ngalir aja. Mungkin saya harus mendapatkan beberapa poin yang mungkin cita-cita saya. Pertama, mendapatkan hak pengakuan dari negara maupun pemerintah daerah bahwa warga korban lumpur mau hidup di mana saja, mereka bisa. Itu harapan saya yang paling gede. Kedua, pemulihan ekonomi untuk memulihkan, jangan diberi harapan atau bantuan uang, tapi kami disediakan atau difasilitasi untuk mencari pekerjaan. Kalau misalnya orang tuanya kan sudah tua nih, mungkin anak-anaknya. Dan yang ketiga, kalau saya tua sih pengennya ya tanam-tanam, piara ayam, apa gitu, menghabiskan masa tua, ya ngikutin aja sih. Kalau saya sih sukanya memang tanam-tanam.